Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kabar terbaru datang dari pasangan Arya Saloka dan sang istri Putri Anne. Arya Saloka mengambil cuti 4 hari dari sinetron Ikatan Cinta. Saat diwawancarai tentang hal ini, Putri Anne menyebutkan bahwa Arya Saloka mengambil cuti dan ingin pergi bulan madu untuk proses momongan kedua. Namun ternyata hal ini dibantah oleh Arya Saloka, sehingga membuat Putri Anne sangat kecewa dengan ungkapan Arya Saloka tersebut. Arya Saloka mengungkapkan bahwa dirinya ambil cuti 4 hari hanya keperluan keluarga. Ada acara keluarga yang tak bisa ia tinggalkan, bukan untuk bermulan madu. Ternyata Putri Anne kecewa dengan ungkapan Arya Saloka ini, merasa dipermalukan. Tentu saja ungkapan Arya Saloka juga menyita perhatian dari para netizen. Banyak netizen yang berkomentar tentang unggahan dan jawaban Arya Saloka itu, semakin membenarkan bahwa hubungan Arya Saloka dan Putri Anne tidak baik-baik saja. Isu keretakan rumah tangganya dibenarkan oleh netizen, karena Arya Saloka sendiri membantah tentang hal tersebut saat diwawancarai. Putri Anne juga mengungkapkan Arya Saloka kerap kali mengecewakan dirinya dengan membantah hal-hal yang Putri Anne ungkapkan di sosial media, sehingga membuat istri Arya Saloka, Putri Anne, banjir hujatan oleh netizen. Namun saat ditanya tentang perihal keretakan rumah tangganya, Arya Saloka tidak menjawab sepatah kata pun. Apakah memang benar Amanda Manopo penyebab keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne? Karena Arya Saloka lebih dekat dengan Amanda Manopo ketimbang dengan sang istri Putri Anne. Masih menjadi teka-teki tentang rumah tangga pasangan artis bintang sinetron Ikatan Cinta ini. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.